Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kali ini saya nak memberi ulasan sedikit tentang kenyataan terbaru yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkenaan dengan isu pencerobohan tanah di negeri ini, yang mana kerajaan negeri Pahang akan terus mendakwa penceroboh-penceroboh di mahkamah dan tidak ada lagi kompromi untuk membayar kompaun, membayar denda seperti yang dilakukan sebelum ini. Jadi keputusan ini adalah satu keputusan yang bijak, yang saya lihat boleh memberi kesan kepada mereka-mereka yang berniat untuk menceroboh tanah-tanah di negeri Pahang. Dan kita tahu walaupun tindakan penguatkuasaan telah banyak dilakukan dan isu pencerobohan tanah ini tidak reda begitu saja, malahan semakin hari semakin banyak kita mendengar pencerobohan-pencerobohan tanah. Dan saya sendiri juga mendapat banyak aduan dan laporan daripada rakan-rakan di seluruh negeri tentang ada pencerobohan-pencerobohan yang dah berlaku sekian lama dan tidak dapat dijejaki, dikenalpasti oleh kerajaan negeri kerana ada pihak-pihak yang berkaitan melindungi mereka ataupun bersekongkol dengan penceroboh-penceroboh ini. Dan saya berharap kerajaan negeri akan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana pegawai kerajaan, terutamanya di jabatan-jabatan yang berkaitan dengan hal ehwal tanah. Sebab kita dapat maklumat ada tanah-tanah yang diceroboh, yang ditanam musangking, yang ditanam kelapa sawit, yang dibuat lombong, yang dibuat berbagai-bagai lagi pencarian hasil-hasil bumi yang merugikan kerajaan negeri. Malahan ada di setengah-setengah daerah bukan sedikit diceroboh tapi banyak. Dan banyak juga kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya diceroboh telah diceroboh apabila hutan-hutan telah ditebang, balak-balak telah dikeluarkan. Dan pihak-pihak penceroboh ini kadang-kadang dia menceroboh dengan green light, iaitu dengan ada lampu hijau daripada pihak-pihak tertentu yang menyebabkan kerja buat mereka ini begitu mudah. Jadi kepada rakyat Pahang, kepada anda di luar sana yang ada maklumat tentang pencerobohan secara berhemah ini, boleh maklumkan kepada pihak kami untuk kita membawa perkara ini kepada kerajaan negeri bahawa ada kawasan-kawasan tertentu diceroboh. Tapi kerajaan perlu bertindak tegas. Hari ini pendakwaan, dan kita harap bukan saja penceroboh yang didakwa tetapi kuncu-kuncu mereka-mereka yang terlibat, yang bersekongkol ini. Sebab pencerobohan dia tidak akan berlaku seenang-enangnya. Bukan senang orang nak menceroboh masuk dalam hutan dan dia tahu tanah-tanah nak diceroboh ini, melainkan ada orang dalam, ada pihak-pihak tertentu yang membantu, yang memberi maklumat, yang menyediakan plan, yang berbagai-bagai lagi. Dan mereka ini mendapat imbuhan setiap bulan. Dan saya sebagai aktivis yang sering mengangkat isu-isu perkara-perkara begini, saya mahu supaya kerajaan negeri mengenal pasti dan mendapatkan maklumat tentang pihak-pihak yang bersekongkol ini. Sebab pencerobohan tidak berlaku sewenang-wenangnya tanpa ada dalang yang terlibat, yang memberi ruang, membuka ruang. Bahkan ada pencerobohan tanah yang berlaku puluhan tahun. Mereka-mereka yang makan hasil ini dah jutaan ringgit. Kerajaan negeri tidak dapat wang. Kerajaan negeri tidak dapat kutip cukai. Kerajaan negeri tidak dapat dana yang sepatutnya masuk ke kantong kerajaan negeri. Ini berlaku kerana adanya
pihak yang berpendirian bahawa kerajaan tidak tegas. Kerajaan kalau kita ceroboh pun kita boleh bayar kompaun. Kalau ditangkap kita boleh bayar kompaun, bayar denda. Sebab itu apabila kerajaan negeri menyatakan bahawa mereka-mereka ini akan terus didakwa, dibawa ke muka pengadilan, kerana selagi itulah mereka-mereka ini tidak akan insaf, maka saya rasa ini keputusan yang tepat, keputusan yang harus disokong oleh rakyat. Dan saya sendiri akan terus menyokong dan akan bantu kerajaan untuk memutras perkara-perkara yang menjejaskan imej kerajaan, perkara-perkara yang merosakkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Dan kita mahu supaya ia dibenteras dengan segera bagi membolehkan kredibiliti kerajaan itu diangkat semula dan mendapat sokongan padu di kalangan rakyat marhain. Kalau tidak, perkara ini akan terus berlaku apabila ada pihak-pihak yang berkepentingan yang mengambil peluang atas kelekaan kealpaan kerajaan terhadap perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan bersedia untuk memberikan kerjasama, memberikan maklumat. Kalau dulu saya menerjah isu-isu pencerobohan ini, tapi kali ini kita akan membantu kerajaan untuk mementeras perkara ini. Dan anda di luar sana yang ada info, ada maklumat, boleh salurkan kepada pihak kami untuk kita sama-sama menjaga keharmonian, kesejahteraan, kelestarian alam sekitar di negeri ini agar tidak terus diceroboh oleh mereka-mereka untuk kepentingan duniawi, untuk mengejar kekayaan, mengejar kemewahan tanpa mempedulikan tentang hasil mahsul kerajaan yang hilang begitu saja. Karena itu dulu, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.